Ini papa belian, ini dindingnya juga belian. Belian. Yang rangkanya ini yang Pak. Rangka ini. Kelas 1. Ada pagar lagi dan ini apa? Ada kisi-kisi seperti apa? Ini sudah naik dua. Ini untuk hotel aja bagus sekali. Kita nggak bisa ada yang diulang. Ini sebenarnya itu ada punya pakai. Kita langsung sambil jalan dulu, Pak. Mungkin kita langsung sambil berjalan karena kita terkait. Ini kalau gitu kita nggak lama-lama di atas. Tapi saya tenang karena Basarnas ikut. Tenang, Teng. Basarnas ikut, Teng. Aku takut kalau harga cocok. Saya dari sini juga. Cagar budaya ya, cagar budaya dilakukan renovasi oleh pemerintah. Dan perlu diketahui di Kapuas Hulu ini Pak Bupati betang yang masih ada berapa? Cagar budaya ada 5. Ada 5 cagar budaya, 5 sampai 6, tapi betang yang masih dipelihara oleh masyarakat itu mungkin ada 20-an ya? Ya, kurang lebih 20-an, belum bisa lebih ya. Yang disentuh oleh pemerintah baru satu ini. Ya, satu ini. Jadi satu ini mau ditata yang bagus supaya layak, karena seringkali wisatawan baik lokal maupun mancanegara sering kemari. Kalau kita sajikan yang lama kumuh, itu kan pasti wajah Indonesia kan, terutama kalau wisatawan mancanegara. Oleh karenanya kita sepakat dengan Menteri PU kemarin, coba lakukan sentuhan satu dulu. Ya, kalau kita alasan kita mungkin duit terbatas lah ya. Ya kita sentuh satu dulu, satu ini tapi kita bikin yang bagus. Bikin yang bagus, kemudian nanti orang datang juga nyaman ke sini. Itu maksudnya, sehingga kesan orang kalau kemari itu baik gitulah. Nanti di sini ada perlahan kita nanti Pemda, kita udah bicara dengan Pak Bupati ya, melakukan pembinaan seni budaya di sini. Kemudian juga berbagai produk kerajinan, baik kain tenun, kemudian kerajinan tangan yang lain-lain nanti bisa disajikan di sini. Ya, jadi orang bisa melihat betang yang mana, betang Dayak tempo dulu gitu ya, seperti ini. Kemudian juga ada pernak-pernik yang memang asli produk lokal di sini bisa disajikan sebagai oleh-oleh. Kita ini kan mau dorong pariwisata nih ya. Kemudian Kapuas Hulu ini salah satu kabupaten yang unik kalau menurut saya ya. Pertama, hutannya masih terpelihara dengan baik. Kedua, ada banyak danau-danau di sini. Ya, ada banyak ikan-ikan lokal di sini ya, dengan spesies yang sangat beribu-ribu macam ya. Ada Danau Sentarum di sini, ada Taman Nasional Betung Kriun. Jadi next ke depan ini pasti akan menjadi daerah yang menarik bagi wisatawan, terutama orang yang senang dengan wisata alam. Didampingi lagi dengan kita melakukan perbaikan kearifan lokal berupa rumah betang yang ada sekarang. Jadi simultan lah, pemerintah juga melakukan sentuhan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi kita intinya negara ini kita semua harus bisa mempersiapkan ya, dalam konteks pariwisata nanti ya, kita harus bisa persiapkan sajian yang baiklah kepada semua orang yang datang ke tempat sini ya.
Dengan demikian mudah-mudahan ini bisa mendorong pembangunan di Kabupaten Kapuasulu. Dengan semakin banyak wisatawan yang datang, pasti ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu maksud kita, titik yang ingin kita kejar. Tentu ini belumlah bisa mencapai apa yang saya sampaikan. Paling tidak ada titik percontohan dulu kita mulai. Satu dari sekian banyak yang masih ada. Dan kebetulan ini statusnya sudah cagar budaya. Target Pak ke depan mungkin ada rumah betang lain mungkin? Untuk Sintang kita bangun satu ya, tahun depan kita bangun di Insight ya. Kemarin Bu Puan sudah datang ke Insight langsung ya, karena di Insight itu sudah sangat tidak layak. Itu jauh lebih nggak sejauh lah dibanding inilah. Hanya dari kayu-kayu bulat kecil-kecil gitu. Kemudian ya bangunannya sudah seperti ular tanggaku maksudnya. Jadi udah bergelombang ya, nggak mungkin lagi. Akhirnya kemarin diputuskan di sana tidak renovasi, kita diputuskan sana bangun baru. Ya bangun baru mungkin nanti saya minta kepada teman-teman dari Cipta Karya ya. Sebelum ini nanti, ini Cipta Karya apa perumahan nih Pak nanti? CK ya, nanti teman-teman dari Cipta Karya melakukan studi dulu ya Pak ya. Studi yang maksimal sehingga nanti material yang digunakan, bentuk dari bangunan, kalau bisa memang mengangkat kearifan lokal di situ. Aslinya rumah betang masyarakat di situ. Kalau di sini sukunya namanya suku Taman Pak, Pak Bupati ya. Nanti kalau yang di Sintang itu suku Desa namanya. Suku Desa itu dia berdampingan dengan Iban. Bahasanya beda-beda sedikit sama Dayak Iban ya. Kalau di sini Dayak Taman, sana Dayak Desa. Dayak Desa itu bagian dari unsur Ibanik ya. Nah, bahasanya mirip-mirip ya. Serasa itu berangkat. Kalau di sini kebetulan yang ada di Betang ini ada 30 kakak. Biasanya satu bilik itu dihuni oleh dua kakak atau satu kakak, bisa 4 sampai 2 orang.